Kasus pembunuhan sadis yang dipicu sengketa lahan terjadi di wilayah hukum kepolisian Resort Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Korban tewas disabet parang itu adalah Basaria, warga Jalan Nazom Nurhawi, Kelurahan Kayu Arik, Kecamatan Sekayu, Muba. Basari meregang nyawa dengan 4 sabetan senjata tajam di bagian mulut, leher kiri bawah, ketiak sebelah kanan, dan bagian dada. Kapolres Muba AKBP Alamsyah Pelupusi melalui Kasat Reskrim AKP Dwi Rio Adrian mengatakan tersangka Agus Lestari diciduk petugas di kediamannya tak lama dari peristiwa maut tersebut atau sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, pemicu dari peristiwa berdarah ini terkait sengketa lahan di samping rumah korban.